apa-apa kan? Alhamdulillah, sahabat baik saja. Aduh, jangan pegang tangan saya terlalu keras dong, masih sakit nih. Maka dari itu, apa yang saya bilang, semua yang ada di pondok itu penting. Coba kalau kamu aktif di kegiatan ekstrakurikuler, pasti kamu bisa menghadapi kejadian seperti tadi yang tidak bisa dibayangkan. Iya, betul itu. Saya sekarang sadar bahwa semua di pondok itu penting. Saya akan melanjutkan kembali ekskul saya. Oke, kalau begitu, yuk kita latihan.